sampai nih pintu masuk Pantai Uluwatu. Wisatawan asing itu 50.000. Oke guys, kita ke arah pantai. Dapat kayaknya sunsetnya dapat. Nah, that's
Mana les dari Eta? Apa les punya nggak satu lagi bertiga katanya? Telat. Google Mapnya jadi korban. Oh ya? Nggak apa? It's okay. Ya. Yeah. Makasih banget. Thank you. Dari Malaysia kan? Gimana? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Coba logatnya saya pikir dari sana. Oh, iya, mirip. Yang mirip ya. Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Dari kemarin bulan cantik, matahari selalu sempurna untuk sunset. Please. Untuk tinggalan. Tamu biasanya di sana langsung lanjut tarik kerja. Oh ya. If you come here, kabar dari Wuhan. Yes. Lagi bentar, saya paling lagi. Should we get one order three of that? Yeah, we are di atas juga kalau bisa kita yang menyaksikan dari kecantik bisa langsung ini pengunjung wisatawan ya lagi antri untuk menyaksikan tari kecak. Jadi setelah mereka menyaksikan sunset, mereka akan lanjut menyaksikan pentas tari kecak. Nah, ini antriannya. Tadi ngobrolnya cukup panjang. Cuma kan pantai dekat. Inilah kondisi di Pantai Uluwatu ya, Puro Uluwatu. Iya ada planet nih. Semakin ramai. Oh, belum dibuka. Si ramai menunggu. Kondisinya mana teh? Oke. Ini rame lagi pada ngantri ini ya. Tari kecak. Iya, antri. Jam berapa sih mulai? Tadi jam 6. Jam 6. Pertama. Oh, pertama. Sorry. Setengah 7 ya pertama pas setelah sunset. Tadi biasanya ada lagi nanti yang 1 jam kemudian. 1 jam kemudian ya. Oke. Okay. Balikin aja.
ya inilah kondisi sekarang di Pura Uluwatu pasca COVID. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah mulai normal dan juga pengunjung mulai. Jadi kalau di sini juga harus hati-hati ya pengunjung ya, karena nih monyet-monyet ini nih kadang suka jahil, eh? Monyet tuh suka jahil, kadang suka ngambilin ya, ngambilin barang-barang pengunjung. Banyak nih, banyak monyet di atas, jadi harus hati-hati. Oke guys, ayo lanjut. Ini yang baru pulang, ya kan, yang baru pulang dari nonton pentas tari kecak. Cukup ramai juga, ramai